Ya, baik, terima kasih teman-teman media. Awal mulanya hari Kamis sore saya mendapat informasi, tapi belum valid ya, baru informasi bahwa ada beberapa petugas nakes kita yang terkonfirmasi COVID positif dari hasil pemeriksaan swab dari Bandung. Pada malam hari saya langsung koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, memastikan bahwa teman-teman kami nakes ada yang terkonfirmasi positif. Alhamdulillah jawabannya betul, jadi bukan kabar bohong gitu ya, betul. Nah, karena hari Jumat itu hari libur, kami hanya bisa komunikasi lewat telepon. Hari Sabtunya kami kumpulkan semua yang terkait, dalam hal ini ada tim COVID Kabupaten, Ketua ID, Ketua Komite Medik, dan Dinas Kesehatan. Nah, pada waktu itu setelah kita yakinkan bahwa hasil positif itu resmi dari Labkesda Bandung, kita tindak lanjuti, kita rapatkan. Kami mendapat rekomendasi dari teman-teman medis. Yang pertama, kami direksi, selaku direksi segera mengambil tindakan dan langkah-langkah yang cepat. Yang pertama yaitu segera memanggil ke 19 orang yang terkonfirmasi positif untuk segera dilakukan rencana untuk isolasi mandiri dan kolektif di ruang instalasi rumah sakit 45 Kuningan di Citra Ibu. Jadi pada waktu hari Sabtu kita segera kumpulkan ke 19 orang itu, telah dikasih bimbingan, terus kita masukkan sorenya ke rumah sakit 45 yang di Citra Ibu. Yang kedua, segera kita lakukan swab massal untuk seluruh pegawai. Tapi karena keterbatasan regen, kita prioritaskan untuk yang terpapar langsung atau yang terkait langsung dengan teman-teman yang 19 tadi. Berapa orang? Ada 19, karena tersebar itu, ada di UGD, ada di ruangan, ada di beberapa tempat. Jadi kita tracking dulu ke internal siapa saja yang sudah pernah kontak. Kalau internal kita lakukan di rumah sakit, kalau eksternal nanti Dinas Kesehatan akan melakukan tracking ke belakang terhadap keluarganya, kan gitu. Karena udah lama kan ini sebenarnya, kan kalau tidak ada swab massal kita juga nggak tahu, karena orang ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada keluhan apapun kan gitu. Taunya positif setelah ada swab massal. Nah, langkah selanjutnya RSUD tetap membuka layanan untuk umum, baik UGD, rawat jalan, dan rawat inap, kecuali instalasi bedah sentral. Untuk operasi kita tiadakan dulu operasi elektif. Elektif itu operasi yang bisa ditunda, artinya tidak segera dioperasi, kita jadwal ulang sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tapi untuk operasi-operasi emergensi atau situ dalam kondisi darurat, kita tetap melaksanakan untuk hal tersebut. Yang ke lima, empat ya, mengatur ulang kunjungan untuk pasien yang berobat ke rumah sakit, baik ke poliklinik, jadwal dokter spesialis, ataupun pengaturan pendaftaran pasien yang rawat jalan. Jadi menghindari kerumunan di ruang tunggu, kita tadi lagi siapkan alur baru. Jadi semua pasien yang daftar itu, yang datang itu kita tunggu, kita siapkan dulu di ruang, di luar itu ada sebelah lapangan parkir, kita bikin semacam balandongan gitu ya, screening ya. Bukan untuk nunggu, nanti keluarganya salah satu harus mendaftar supaya tidak terjadi kerumunan orang tadi. Nanti setelah mendekati jam periksa, mereka akan dipanggil satu persatu untuk menghindari kerumunan supaya waktunya juga tidak bersamaan gitu. Nah, termasuk pengaturan jadwal dokter spesialis supaya tidak, karena kita ada beberapa dokter yang berdekatan, kita paling atur nanti ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa yang sebelahan. Nanti mohon maaf juga kepada masyarakat apabila nanti ada pembatasan kunjungan, karena kan harinya kita batasin dulu, atau mungkin kita buka tiap hari, kita buat beberapa skenario semua.